apa yang kitab suci ajarkan mengenai orang mati? Apakah yang mati hanya tubuhnya saja karena rohnya tidak bisa mati? Pengertian itu selaras dengan apa yang setan katakan kepada Hawa, bahwa Hawa tidak akan mati walaupun dia makan buah yang dilarang untuk dimakan. Seakan-akan, upah dosa yang adalah kematian hanya berlaku bagi tubuhnya saja, karena rohnya tidak bisa mati. Kitab suci mengajarkan bahwa hanya Bapa saja yang memiliki immortality, yaitu yang tidak bisa mati. Kristus memiliki immortality karena dia menerima kehidupan itu dari Bapanya. Manusia yang diciptakan tidak memiliki immortality. Kehidupan itu hanya dapat diperoleh jikalau mereka percaya setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Dengan kata lain, kehidupan kekal itu hanya dapat diperoleh jika manusia memenuhi syaratnya, yaitu tidak melanggar hukum Tuhan. Arti kematian ialah tanpa kehidupan. Selama masih ada kehidupan, itu bukanlah kematian. Firman Tuhan adalah kehidupan. Artinya, kematian adalah pelanggaran firman Tuhan. Adam dan Hawa menolak kehidupan waktu mereka melanggar firman Tuhan. Untuk menolak kehidupan ialah untuk memilih kematian. Seandainya yang mati hanya tubuhnya saja, maka orang yang menolak firman kehidupan Tuhan di dalam masa kehidupannya masih akan tetap menolak firman kehidupan Tuhan dalam kehidupan tanpa tubuhnya. Dan itulah apa yang setan katakan kepada Hawa. Walaupun kamu melanggar firman kehidupan, kamu tetap akan hidup, karena yang mati hanya tubuhnya saja. Pengertian ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan, karena manusia tidak memiliki di dalam dirinya immortality. Kehidupan kekal hanya diberikan kepada mereka yang menurut firman Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kehidupan kekal perlu dicari. Artinya manusia tidak memiliki sesuatu yang dia perlu cari. Karena kalau manusia sudah memiliki immortality, maka dia tidak perlu untuk mencarinya. Dia hanya bisa mencarinya sementara masih hidup, karena orang mati tidak tahu apa-apa. The dead know not anything. Kasih mereka, kebencian mereka, rasa iri mereka lenyap waktu mereka mati. Seandainya roh mereka masih hidup, tentu saja pikiran mereka masih ada, sehingga kasih mereka, kebencian mereka, dan rasa iri mereka pun masih ada. Sementara firman Tuhan mengatakan bahwa semua itu lenyap ketika orang itu mati. Firman Tuhan mengajarkan bahwa pikiran seseorang adalah roh orang itu, sehingga di saat orang itu mati, pikiran yang adalah rohnya pun lenyap. Orang yang hidup tahu bahwa dia akan mati, sementara orang mati tidak tahu apa-apa, pikirannya lenyap. Orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Mereka tidak mempunyai pengharapan akan kebenaran Tuhan. Itu semua hanya dimiliki oleh mereka yang masih hidup. Kita tahu bahwa setan adalah bapa pembohong. Di dalam hatinya tidak berdiam kebenaran. Yang dia katakan kepada Hawa adalah bohong. Artinya, kebenaran adalah lawannya dari apa yang setan katakan kepada Hawa. Orang mati tidak tahu apa-apa. Pikirannya lenyap, tubuhnya kembali menjadi debu. Banyak orang berpikir bahwa mereka berkomunikasi dengan roh orang mati, sementara mereka sedang bercakap-cakap dengan dia yang menipu Hawa di Taman Eden. Apakah orang yang hidup mencari Tuhan melalui orang mati? Bukankah Tuhan adalah dari orang-orang yang hidup, bukan Tuhan dari orang-orang yang mati? Carilah kehidupan kekal sementara kita masih hidup, karena orang mati tidak tahu apa-apa. Mereka yang di dalam kehidupannya lalai untuk mencari immortality tidak akan menemukannya setelah dia mati. God is the God of the living, not of the dead.